untuk mengafter screen warna kuning waktunya lebih lama sedikit. Di sini kita gunakan 2 menit. Kemudian sama, kita tumpangi dengan busa hitam dan papan, kemudian kita nyalakan lampunya, kita tunggu waktunya 2 menit. Nah, biasanya dengan screen yang biasa putih itu waktunya 2 kali lipat ya teman-teman. Nah, ini setelah selesai kita buka, kita ambil dan kita mulai basahi dengan air sebelum nanti kita semprot. Kita bolak-balik basah dengan air, kemudian setelah itu baru kita semprot dari depan dan dari belakang. Setelah disemprot kita guyur lagi dengan air dan kita lihat gambarnya sudah kelihatan atau belum. Kalau gambarnya sudah terlihat seperti ini, nah kita jemur sampai kering dan screen siap digunakan.